Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, kali ini aku sekarang masih berada di Pasar Ricang Street Night Market ya, masih sekitar daerah. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, sekarang aku sedang berada di apa ya? Ini sama seperti kemarin-kemarin, jadi ini videonya. Oke. Mantap banget. Ini menunya ya. Oke, menunya banyak. Tuh. Ini pokoknya udah terkenal banget ya di Taiwan itu udah terkenal banget. Kayak Ciala. Ini udah terkenal banget. Ini cumi ya, ada cumi, ada ikan, ayam wijen yang ada tulangnya. Kalau ini violet ya yang ada nggak ada tulangnya. Oke. Guys. Nah, ini juga. Yuk, kita ke sana yuk langsung. Guys, jadi itu menunya. Halo. Sese. Halo guys. Nah, jadi ini banyak banget ya. Di Taiwan itu sebenarnya sama untuk bahan-bahannya seperti ini, tahu di Indonesia juga ada. Oke. Banyak nih. Kalau ini bakso ikan. Ini juga ada bakso ikan, ada jamur buncis. Ada jagung kecil, tahu. Dan prosesnya nanti digoreng ulang ya, dua kali goreng. Tapi ini bagus banget. Keren. Kita bisa sesuai selera, mau pedas, mau apa, kita tinggal ngomong aja. Enak banget loh. Ini makanan favorit. Di favorit cumi-cumi. Yoi. Ya. Penasaran ini yang ayam wijen. Jadi ini ada tulangnya ya, ada tulangnya. Bakso ikan juga enak banget. Oke, pokoknya kuliner Taiwan itu nggak ada habisnya guys. Ya, ini mumpung saya masih ada di sini ya. Tentunya kalau saya sudah pulang ke Indonesia, pasti saya bakalan sering-sering upload kulineran di Indonesia, karena berhubung saya sedang ada di sini, jadi saya akan fokus untuk merekam kuliner Taiwan guys. Jadi ini juga ada kentang yaitu malingsu, sedikit-sedikit ya saya kasih tahu. Malingsu kentang. Nah, ini ada tahu tofu, ada jagung kecil jagung muda. Xiao ini. Ini ada jamur siangku. Bakso ikan iwan. Ya, banyak banget. Okay, guys. Saya ingin hua zi wan. Deng wan ah. Kalau punya enggak bisa naik. Susah. Oke, thank you banget yang udah nyaksin video ini sampai selesai. Next kita bakalan rekam lagi video selanjutnya. Pokoknya bersih ya, bersih banget dan rapi tempatnya.
hari berburu kuliner di sini pokoknya nggak pernah puas ya, karena di Taiwan itu banyak sekali macam-macam kuliner guys. Jadi kita nggak pernah bosen ya untuk beli makanan khas Taiwan.